Polisi mengamankan 10 orang yang diduga menjadi provokator penutupan Jalan Sudirman dan viral beberapa waktu lalu. Identitas para pelaku diketahui dari hasil penelusuran nomor plat motor yang dikendarai para pelaku dari rekaman kamera etle di Jalan Sudirman Tamrin. Rekaman video ini viral di media sosial. Sekelompok pengendara motor menutup Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada 18 Februari lalu. Pasca viralnya video penutupan Jalan Sudirman ini, Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penelusuran. Dari rekaman kamera etle sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, nomor polisi motor pelaku penutupan jalan terungkap. Polda Metro Jaya kemudian mengamankan 10 motor yang pengendaranya diduga menjadi provokator penutupan Jalan Jenderal Sudirman. Dari kamera capture dari kamera etle tersebut, maka kemudian kami bisa mengamankan setidaknya 10 kendaraan bermotor dan memeriksa 10 orang pengemudinya. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan sanksi tilang dengan ancaman denda sebesar 3 juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews, melaporkan.